Selam ketika menaiki inilah Jabal Sur yang dimaksud. Itu lecet. Ya. Lecet karena salah satunya juga Rasulullah SAW ketika menaiki tempat ini tanpa menepak telapak kakinya, menggunakan ujung kakinya tumitnya supaya tidak meninggalkan jejak. Ya. Daripada pengajaran orang-orang kafir Quraisy, bahkan sempat ketika udah lecet itu udah sakit Rasulullah SAW digendong oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq digendong. Bayangkan Abu Bakar menggendong Rasulullah SAW. Tekanan itu yang pada orang turun. Karena ramai nggak bisa untuk parkir kita, karena kita juga ada ke museum nanti. Ya, jadi kita pertama kita nanti museum, jadi kita tidak turun ya, tunggu sebelah kanan. Nah akhirnya Rasulullah selang, ya. Setelah mendapatkan kabar daripada Jibril bahwasanya orang-orang kafir tak membunuhnya, maka Rasulullah selang segera ya, datangi Abu Bakar mengabarkan bahwasanya kita akan segera hijrah ke Madinah dengan menjadi